Rabu 19 Juli 2023, talkshow milenial bersama Ustadz Kohdi Muslim dari pukul 8 hingga selesai di panggung Festival Lala Zoom. Dalam talkshow ini, Ustadz Kohdi Muslim membagikan pengalaman hijrah, mengaku pernah bergelut di dunia hitam sebagai bandar judi internasional di Thailand. Kohdi Muslim rupanya menemukan hidayah lewat beberapa hal yang tidak disangka-sangka. Kadispora mengajak seluruh warga Kota Tangerang untuk mengikuti Festival Lala Zoom yang digelar selama 10 hari dan memanfaatkan yang bisa meningkatkan pengetahuan tentang agama dan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau memang hidup kita sebelum hijrah udah jadi kehidupan yang baik, yang memang Allah suka, kenapa kepikiran buat tobat? Kenapa kepikiran buat berhenti? Kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik, terus sih kan doanya sampai mati kayak gitu. Tapi enggak, pada tahu saya gak mungkin selamanya kayak begini. Koruptor juga gak pengen selamanya korupsi, dan semuanya. Maka ya sudah ya, pilih menurut sekarang atau Allah maksa dengan diri. Hijrah, misalnya itu jadi orang hebat. Sekarang kita memaksanya sebagian ya. Sahabat yang akhirnya jadi tokoh-tokoh mulia, kalau pengen jujur, yang dari golongan tua itu cuma sedikit. Paling tinggal Abu Sufyan doang. Sisanya Abu Jahal. Dari panggung Festival Lala Zoom, Tim Liputan Sport Channel melaporkan.